Belajar dari ayam. Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. Bona, Ola, dan kakak akan pergi melihat konser musik. Namun, karena tempatnya yang jauh, mereka harus bangun pagi. Ola, kakak, ayo bangun. Itu ayam berkokok sudah membangunkan kita. Tandanya untuk bangun. Ayo, segera siap-siap. Bona tampak kesal karena Ola dan kakak tidak bangun juga. Ola, kakak, kalian ini sudah dibangunkan oleh ayam berkokok, tapi tetap saja tidak mau bangun. Ah, iya Bona, aku akan bangun. Tapi memangnya kapan ayam berkokok? Aku tidak mendengar, Bona. Ayam merupakan jenis hewan unggas. Ayam memiliki dua sayap di bagian kiri dan kanannya. Karena itulah, ayam termasuk dalam kelompok burung. Walaupun termasuk dalam kelompok burung, tapi ayam tidak bisa terbang. Nah, ada beberapa ayam di gambar ini. Yuk, kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 ayam. Ayam merupakan jenis hewan yang bisa bertelur. Saat telur ayam menetas, akan keluar anak ayam yang kecil dan lucu. Coba teman-teman tebak, warna apakah ayam ini? Ya, benar, warna putih. Ayam juga memiliki kemampuan yang jarang dimiliki hewan lain, yaitu bisa tahu waktu. Sama seperti kita, ayam akan tidur pada malam hari. Saat matahari terbit, ayam akan bangun dan berkokok. Maafkan kami, Bona. Kami janji akan belajar bangun pagi, seperti ayam. Bangun pagi supaya kita selalu semangat dan tidak terlambat. Kak, kak, kak. Kak, kak, teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk.